Bagaimana nggak ada, itu bahasa hati seorang ibu, tidak ada persekongkolan, tidak ada apa, emang ini apaan sih, udahlah lupakanlah konflik-konflik hal kayak begini gitu loh. Kita juga udah masing-masing punya kegiatan yang memang sudah punya masing-masing kegiatannya gitu loh. Tapi kita seenggaknya dari seminggu punyalah waktu satu hari buat nengok Mama En. Aku nggak paham persisnya, karena kan itu yang lebih paham mamanya Kalina. Karena persoalan mereka itu terjadi sebelum ada aku. Bahkan dia mama cerita sama yang suami yang kedua, suami yang ketiga, aku kan suami yang keempat. Nah, itu beda-beda semua tuh mereka punya cerita gitu loh. Kalau menurut aku persisnya Mama En pastinya yang tahu, kan Mama En juga udah mengutarakan semua isi hatinya. Kalau yang saya tahu dari teman-teman juga waktu itu mama bicara gitu. Jadi kalau menurut ya aku secara luas yang tahu hanya mereka. Karena selama aku jadi suami pada satu tahun setahun lebih, ya alhamdulillah ya nggak banyak, sedikit banyak ya aku bisa kasih tahu juga Mama En setiap tanggal-tanggal juga lah. Tentunya aku juga kan masih kerja sama televisi kan, punya program-program, punya produk-produk, punya uang yang diatur. Seenggaknya dari tanggal-tanggal muda itu aku bisa kasih Mama setiap bulan. Memang aku melalui Kalina, jadi Kalina itu udah hitungin semuanya, uang masak rumah, uang ini, uang itu, uang asuransi, uang apa, uang angsuran, uang gaji, uang kebutuhan Mama En, uang aku semua itu udah dirinciin, jadi aku tinggal kasih. Makanya kalau yang gak dinafkahin aku juga bingung gitu. Sampai saat itu dia ngerinci gaji, dia ngerinci kebutuhan. Aku dari mulai aku jadi suami juga agak aku sampai sekarang terus meminta Mama cuma tinggal tolong jangan tinggalin juga. Ya minimal gak tahu ya, aku pernah pesantren lah, pasti ada pendidikan dari keagamaan kita yang duduk tinggi hakikat seorang ibu gitu loh di mata kita. Sampai saat ini ya ajaran Islam maupun agama lain mungkin tahu lah pasti bagaimana kedudukan harkat dan martabat derajat yang tinggi seorang ibu. Jadi kayak rasa bakti aku aja sama ibu, siapa tahu hal kecil kebaikan ini yang bisa menolong kita nanti saat dihisab di akhirat, kita kan nggak tahu. Jadi ngeringan-ringan aja aku urusin semaksimal aku bisa. Aku udah siapin ambulan, aku udah minta mama siapin suster, udah kayak gitu kebutuhan mama. Kebutuhan mama itu ada di tanggal 1 sampai tanggal 15. Kalau aku ingin, kalau ini terus ada susternya, ada ya kebutuhan rumah
sakit semua apa, nanti setiap pergi kan harus pakai ambulan kayak gitu deh. Jadi ya kan mama tuh punya urusin sebelumnya yang partner dengan negara juga BPJS atau apa gitu, dan beberapa kali tindakan mama tuh selalu memang biaya negara, tapi kita sebagai anak mungkin ada beberapa tambahan-tambahan yang kita biaya juga gitu. Ya tadi kita rasa bakti gitu loh Mas Tok, rasa bakti terhadap ibu itu kan nggak udah ada lagi bahasa antara ini mantan mertua atau apa gitu, apalagi Mama En terbaring seorang diri gitu di rumah yang memang ya dia membutuhkan orang yang care sama dia, yang ngurusin dia, yang memberikan semangat. Dia tuh, aku tuh sekarang semangat semenjak ada Vicky yang care ini sama aku. Vicky tuh jadi gairah mama pengen sehat lagi gitu, kan aku juga sedih kayak gitu. Jadi aku ya udah mah terlepas aku udah selesai juga hubungan sama Kalina, tapi kita masih tetap berjalan. Ini jadi permasalahan. Karena kan sampai saat ini nggak bisa ke rumah sakit karena belum tahu dari hasil labnya bagaimana gitu. Jadi dia belum tahu hasil labnya seperti apa dan bagaimana. Jadi belum bisa benar-benar tahu mama ini mau di rumah sakitnya nanti sakitnya apa. Nah hasil labnya sampai saat ini masih di tangan Kalina. Ya mungkin ini kan disaksikan juga sama dia, sama Omen juga kan, supir drivernya. Ya saran aku, sedikit punya hati lah untuk bisa kasih minimal kalau nggak mau bawa ke rumah sakit nggak apa-apa, tapi kasihlah hasil labnya itu semuanya ke aku, kan tahu alamat rumah ini, atau ke mama langsung, Mama En di Ciputat gitu loh, biar nanti aku yang ngurus semua rumah sakit. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.